bukti yang luar biasa. Jadi ini kekayaan aset bangsa, aset nasional. Dan kita dari pemerintah Indonesia tentu menyambut baik agar kekayaan hasanah budaya bangsa ini tidak serta-merta kemudian kita abaikan begitu saja. Digitalisasi ini adalah budaya baru. Bahkan banyak yang mengatakan ini seperti kayak agama baru sebenarnya digitalisasi ini. Karena membuat suatu perilaku baru yang luar biasa, merasuk terutama anak-anak kita di masa muda kita. Digitalisasi, apa digitalisasi ini? Ini adalah suatu aktivitas kegiatan yang memanfaatkan teknologi untuk membangun way of life, kultur baru di seluruh dunia. Dan Indonesia tentu terlantar juga. Nah ini adalah dua hal yang kita coba kombinasikan sekarang. Karena apa? Karena properti, pertumbuhan dari aksara ini akan jauh lebih bisa dipertahankan dan dilestarikan apabila kompromis adaptif dengan perkembangan kultur digitalisasi ini.